Mbak, kita sama Bekmon kali ini mau masak, guys. Tapi kali ini Bekmon masak ditemani sama ini karena sekarang Hong Kong lagi dingin, guys, 17. Jadi supaya Bekmon nggak dingin atau nggak males tuh, Bekmon pakai ini, guys. Dan Bekmon menggunakan ini untuk menggerakkan dengan tangan supaya kakekmu hangat. Kakekmu sembari pegang ini, kakekmu juga masak lagi goreng ayam, guys. Seperti ya, guys, ya. Nah, dengan begini kakekmu nggak dingin lagi, guys. Sungguh jadinya hangat semua badannya. Capek loh, guys. Ini 2 kilo. Makanya kalau di dapur jangan duduk terus, ya. Ini bumbunya diangkat, guys. Bekmon jarang sekali sakit pinggang, guys. Tapi pernah sih. Ini tulangnya dulu. Kotak gitu. Kok pecah. Maklum tulang kuat, guys. Ambil perutnya ditarik, ya, guys, ya, supaya nggak sia-sia lah, guys, biar cepet anget. Ditarik perutnya. Ayam Bekmon sudah matang, guys. Kita lihat ya ayamnya Bekmon. Ayamnya Bekmon sudah matang tuh. Pitang-pitang kayak Bekmon kulitnya, hitam. Hitam ini enak loh, guys. Jangan dipandang hitamnya, ya. Ini dimakan sama sambal manis ini, guys, sambal terasi. Aduh, tuh, sudah matang kan? Dan ini ntar Bekmon masak sama telur kayak martabak gitu. Sambil nunggu itu apa, ayamnya matang, yang satunya Bekmon pegang lagi satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Satu. Dua. Itu cara Bekmon menghangatkan badan. Ini sendiri. Jangan lupa ya, di subscribe yang belum subscribe. Nonton terus video Bekmon. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.